Halo Clovers, kali ini saya akan melakukan perjalanan dari kota Jakarta menuju kota Makassar dengan menggunakan pesawat CityLink. Pada liburan kali ini, saya akan menjelajah Sulawesi Selatan, khususnya kota Makassar dan Rantai Pao Tanah Toraja. Sebelum melanjutkan video ini, support kami dengan cara subscribe channel ini, like, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa share. Terima kasih. Oh iya, Clovers, saya juga mencoba untuk naik Skytrain di Bandara Soekarno-Hatta. Skytrain adalah sebuah kereta listrik yang menghubungkan antar terminal di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi, dengan adanya Skytrain ini, sangat memudahkan sekali untuk para penumpang berpindah terminal dari terminal 1 ke terminal lainnya yang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Dan biayanya pun gratis. Saya naik dari terminal 3 menuju terminal 2 gerbang keberangkatan domestik untuk penerbangan saya menuju kota Makassar. Para penumpang pesawat Indonesia AirAsia dengan nomor penerbangan KZ7532. Oke, saatnya kita menuju ke pesawat. Nah, itu dia Clovers pesawatnya. Dan kita bersiap untuk take off. Bismillahirrohmanirrohim. Penerbangan dari Jakarta menuju Makassar ditempuh dengan waktu 2 jam 30 menit. Oh iya Clovers, jangan lupa untuk memutar jam tangan kalian 1 jam lebih cepat karena perbedaan waktu Jakarta dengan Makassar adalah selisih 1 jam.
Alhamdulillahirobbil alamin. Akhirnya saya tiba di kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan saya mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Selamat datang Clovers di kota Makassar. Oke, Clovers, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi pada perjalanan berikutnya. Salam Clovers.